H+4 Hari Raya Idul Fitri, para pemudik sudah mulai melakukan perjalanan balik ke Kota Pekanbaru untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Empat hari pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, para pemudik sudah mulai kembali ke Kota Pekanbaru setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan saudara. Seperti salah seorang pemudik dari Sumatera Utara, Zailani yang sudah kembali ke Kota Pekanbaru, ia menyebut selama perjalanan balik, lalu lintas tidak terlalu macet karena melalui jalan tol Dumai. Oke bang, kita tadi dari mana bang? Dari Medan bang. Dari Medan. Ini balik ke Pekanbaru atau gimana? Kita balik ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Jadi kemarin mudik ke kampung itu. Kalau di situasi di perjalanan gimana bang? Alhamdulillah lancar. Lalu lintas juga lancar. Gak ada macet ya? Gak ada. Siapa nama bang? Jelani. Kemarin dari Medan itu jam berapa bang? Kami jam 12 malam. 12 malam ya. Berarti termasuk ini cukup cepat lah perjalanan. Karena lewat tol itu. Dari tol Dumai langsung ke Pekanbaru kan. Jadi di tol nggak ada kemacetan juga bang ya? Alhamdulillah nggak ada. Oke bang, makasih bang. Para pemudik dari tujuan lain pun berangsur kembali ke Kota Pekanbaru untuk kembali melakukan aktivitas seperti hari biasa. Nurkomal Andika dan Sugiarto melaporkan.